Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blaze. Teman-temanku sekalian, kali ini adalah limited edition yang saya buat, yaitu Golok Garuda. Bukti kecintaan kita terhadap NKRI, bukti kecintaan saya terhadap NKRI Indonesia. Adapun bentuk daripada goloknya berbentuk kepala Garuda. Masya Allah, ajib banget. Limited edition. Sedangkan bilahnya teman-teman adalah bilah pamor ya, seperti ini. Bilah pamor. Kalau masalah ketajamannya, kita pelan-pelan saja. Wow, ini dengan kertas. Nah, kertasnya agak sedikit lembab teman-teman. Masya Allah, ajib banget. Pembuatan golok seperti ini teman-teman butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu yang sangat panjang. Kenapa? Karena sangat rumit dalam pembuatannya. Kalau kalian semua tahu tentang seni, kalian tahu tentang seni budaya, yang namanya seni itu butuh kekuatan mood ya, atau feel. Dan dalam pembuatan golok-golok seperti ini butuh feel dan mood yang bagus. Kalau nggak mood ya mungkin stop dulu dalam pembuatan. Jadi kalau sudah mood baru kita ukir lagi, kita buat lagi. Artinya segala sesuatu yang bagus, segala sesuatu yang luar biasa membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, jadi teman-teman, inilah golok Garuda. Saya sebut golok Garuda. Lihat penampilannya, kece badai. Mantap banget nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa deh? Ustaz. Oh iya. Katanya ini ada kiriman dari Amerika. Amerika. Iya. Teman-teman, ini saya dapat kiriman. Masya Allah. Tahu nggak dari mana nih? Jangan. Ini Amerika punya. Coba kamu buka. Coba kamu buka. Rencong Aceh. Buka paketan pakai rencong Aceh. Pelan aja. Oke teman-teman sekalian. Kali ini saya mendapatkan kiriman dari Amerika ya. Dan saya tahu ini isinya apa. Dan pastinya kalian semua akan terkejut juga. Setidaknya saya merasa kebanggaan yang sangat luar biasa. Perjuangan selama ini menjadi seorang YouTuber. Dan alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan kiriman dari Amerika. Apakah itu? Mari sama-sama kita lihat. Nah, sebelum sembari kita menunggu ya pembukaan dari padal tersebut, ini golok pamor Garuda. Ajib banget, luar biasa. Silakan nih teman-teman, golok ini belumlah memiliki tuan. Kalau ingin melamarnya silakan dipinang. Pinanglah dia dengan bismillah dan keluarkan saku Anda. Insya Allah berkah. Masya Allah, golok Garuda. Gimana dek? Sudah? Masya Allah, subhanallah. Ini dia teman-teman, rupanya silver play button. Nah, perjuangan kita selama ini membangun channel YouTube. Jatuh. Ini ada surat dari pihak YouTube ya. Selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Dengan bangga kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda. Dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Rick. Jika penghargaan yang Anda terima ini rusak selama pengiriman, atau jika Anda memiliki pertanyaan apa saja, jangan ragu untuk menghubungi kami, YouTuber Kreator. Suci.com. Suci.com. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih
kepada teman-teman subscriber Asgar Blade ya, yang telah membantu dan support kami dalam berkarya. Dukung terus channel kami ini teman-teman, biar kami ini terus semangat untuk berkarya. Dan saya juga berterima kasih kepada sahabat editor yang ada di belakang saya. Siapakah dia? Mas Tandarangga Dinata. Ah, beliau juga punya channel YouTube namanya Supertol Gonzales, Masya Allah. Nah jadi teman-teman, saya juga berterima kasih kepada seluruh subscriber Asgar Blade, kepada seluruh siswa-siswa saya di dalam PSHT. Saya juga berterima kasih kepada santri-santri saya yang ngaji di pondok saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan. Terima kasih teman-teman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah ini buat kita semua. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.